seorang lelaki Cina menyamar menjadi penghantar barang, dan kemudian dah menyamar apabila mereka buka gate. So empat lelaki India ni terus masuk ke dalam rumah tersebut dan mengikat pengawal keselamatan. Dia ikat pengawal keselamatan, dan kemudian ada tukang kebun dalam rumah tersebut, dia ikat pula tukang kebun itu, dan kemudian mereka terus masuk ke dalam rumah tersebut. Kejadian ini berlaku pada jam 4 petang. So dia masuk dalam rumah tersebut dan dia nak, apa nama, tujuan dia nak ambil wang tunai dan juga barang-barang kemas yang ada dan juga barang-barang yang mahal. So walaupun tidak ada barang-barang apa nama wang tunai dalam rumah tersebut, tapi dia dapat mengambil, iaitu mereka telah merampas 85 buah beg tangan berjenama Hermes, 10 bentuk cincin emas, satu utas rantai belian, 3 bentuk subang perak, 1 buah MPV Toyota Alphard, 1 komputer riba jenama Apple, barang yang ada dalam rumah tersebut, dan juga 1 CCTV recorder.